datang ke sini, Ibu klarifikasi. Biar jelas permasalahannya. Begini Bapak, ya. Saya bukan menentang. Saya bukan menentang Bapak. Saya bukan menentang. Saya sudah jelaskan Bapak. Kami punya surat ini, izin itu adalah kwitansi partai, cap partai di situ. Tolong Mama Gio ambil itu. Di situ jelas-jelas Bapak. Itu ada kwitansi saya di situ. Saya bilang kalau ini kwitansi tidak menjadi satu alat bukti, tetapi surat perintah, surat tugas, instruksi. Itu yang kami butuh. Bapak, kami tidak butuh kwitansi. Itu kan nama partai PDIP, Bapak. Ini mekanisme partai yang Bapak tidak bisa masuk di sini. Apanya yang salah? Bapak langsung saja tanya ke ketua partai umum, Bapak. Begitu saja, tidak ada yang salah di sini, Bapak. Langsung saja. Ada dokumennya, kalau kita dengan mekanisme, ya. Mekanisme partai, Bapak. Ini rahasia partai, Bapak. Bapak jalankan tugas negara sesuai pengaduan. Tapi kalau Bapak mau cari tahu identitas kami, kwitansi itu kami pertanggungjawabkan dengan 30 materai, 9 materai, dengan administrasi pertanggungjawaban untuk kami memperoleh surat izin. Kalau Ibu mau pertanggungjawabkan, Ibu datang ke sini. Saya datang ke provinsi karena program ini, Bapak. Saya datang di sini karena program ini. Saya urus ribuan masyarakat Sumba, Bapak. Jadi saya bersedia, saya mau datang apabila saya diberikan tiket PPS Sapura, Bapak. Saya akan temui. Itu bukan mencari tanggung jawab kami. Tetapi laporan untuk pengaduan yang sudah ada, ini yang kita tindak lanjuti. Ya iya, kalau memang itu ada laporan, Bapak, buktikan itu pelapor. Ya. Mana, Bapak? Pelapor itu, Bapak. Kasih tunjuk. Begitu, Bapak. Bapak yang benar saja, Bapak. Pelapor itu yang mana? Karena Ibu nanti juga tetap bersikeras, ya. Kita tetap akan tindak lanjuti. Dan nanti lanjut. Runutnya juga sampai. Lanjut, Bapak. Itu, begini, ya. Bapak. Kami terlalu siap sekali, Bapak. Ini program yang diperintahkan oleh Partai PDIP. Kemudian perintah pusat, saya bertanggung jawab. Siap, Bapak. Siap. Sebagai alat negara penegak hukum, saya bertanggung jawab. Siap ya. Sekali, Bapak. Saya sudah bilang, Bapak. Kami ini adalah relawan yang dibentuk oleh Partai PDIP pusat. Jadi kalau mau tahu identitasnya, kami lengkap di pusat, Bapak. Jadi Bapak tidak perlu istilah basa-basi dengan satu pengurus, Bapak. Panggil saja itu Pak Stepanus. Panggil itu Pak Stepanus dari Aderita yang melaporkan itu, Bapak. Masa Ibu memerintahkan Ibu punya relawan tanpa dilengkapi dengan surat tugas? Kalau tidak ada lengkap, Pak, tidak mungkin sampai ini relawan di kabupaten, Bapak. Karena lengkap kami mempertanggungjawabkan, maka kami sampai, Bapak. Supaya simpel, Ibu kirimkan surat tugasnya ke saya. Bapak langsung saja ke Megawati, Bapak. Langsung saja ke Ibu Megawati, Ketua Partai PDIP. Begitu saja, Bapak. Di sana akan diperjelaskan semua. Ini. Makanya, Pak. Begini, Ibu. Saya sudah bilang, Bapak. Kami akan runut sampai ke sana. Siap. Ibu pegang kata-kata saya. Terlalu siap. Ibu pegang kata-kata saya.